Pangkat kadang-kadang menyebabkan kita sombong dan alpa. Kita boleh marah orang kat mana kita berada, itu pun satu hal juga. Marah sebab apa? Saya ada jawatan, awak tahu siapa saya? Ah, sudah tak tahan. Saya baru balik Mekah tu batuk sikit. Dekat Mekah tuan-tuan, dia tak kisah siapa awak. If you are somebody, come to Mekah, government to government. Kalau you are hebat sangat, datang government to government. Maksudnya G to G. Kerajaan, direct dengan kerajaan. Kerajaan sana datang ambil ke airport sampai masuk dalam Kaabah. Ah, itu government to government. If you have a power. Kalau you kuat sangatlah, hebat sangat. Tapi sekadar datang, datang-datang, saya ustaz, saya ustaz apa? Ustaz tolong bagi kat dia tahu, bagi tahu siapa saya. Saya orang, nama saya sekian-sekian-sekian. Datuk sekian-sekian. Bang, sorry brother. Dekat Mekah, datuk tak pakai. Datuk tak pakai, doktor tak pakai, profesor tak pakai. Yang dipanggil haji. Tu dia panggil. Ada seorang saya buat, saya bawa. Orang besar lah. Dalam sebuah agensi kerajaan. Pangkat lah. Bila sampai tu, dia ni daripada KL lagi mulut dia dah boleh tahan banyak cakap. Dia kata kenapa macam ni, kenapa macam ni. Banyak sangat dia punya soalan. Saya tahulah dia orang besar kan. Sampai kat airport, airport Mekah. Ni sebelum PKP. Sampai kat airport Mekah, dia pun tak tahulah Allah nak uji macam mana dah. Sampai kat airport Mekah tu, tiba-tiba tuan-tuan perempuan, dia jadi beratur tau. Beratur panjang. Dekat airport Jeddah. Beratur panjang. Kebetulan geng Turki juga turun. Allahu Rabbi, panjang je Tuhan dia tahu tuan-tuan. Jadi saya pun nak masuk dalam tu, saya kena tunggu. Saya dah masuk dalam, saya tunggu. Saya tunggu jemaah jalan-jalan-jalan, dia duduk bising. Dia kata, kenapa bagi orang Turki laluan sini? Patutnya bagilah Asia lain, Turki lain. Dia marah pula kat situ. Manalah saya tahu, saya bukan jaga airport Jeddah. Dia marah, bom. Saya kata, sabar tu. Nak jadikan cerita dia beratur, dia duduk sembang-sembang, dia pergi bilik air. Lah kali duduk kat belakang. Lah sampai kat dia, tuan-tuan perempuan, ada seorang pakcik kat depan. Pakcik ni orang Felda. Dekat Mekah, kalau kita kat Malaysia, tuan, dia berapa? Satu jari je. Kan? Satu ke dalam, gitulah. Saya pun tak ingat juga Malaysia ni. Satu jari kan? Satu jari. Mekah, 10 jari. Semua jari kena. Kebetulan pula, pakcik Felda ni, jari dia ni dah kerah tau, kerah. Kerah. Sebab dia orang Felda, dia kerja kuat. Kerah ni, kematu. Dia tekan-tekan. Hang komputer Arab tu. Bila hang, Arab ni marah. Arab kata orang dah ramai, kau hangkan komputer. Ni jari ke kayu dia marah. Hang. Cakap bahasa Arab lah. Saya kata, Ismiyah Habibi. Ismiyah. Ajus. Saya kata, sabar. Ni orang susah. Wallah ibtai. Dia kata, duduk tepi. Haji ni duduk tepi. Bila komputer hang, wallah istirahat, dia kata. Dah sekarang ni, lepas ni datuk tu. Lepas haji tu, datuk tu. Last saya punya jemaah. Wallah istirahat. Sekarang ni dah rosak benda ni. Kita rehat sekejap, nak pergi minum teh. Datuk ni punya marah. Ustaz, apa ni ustaz? Ustaz cakap ada siapa saya dekat Malaysia. Saya datuk sekian. Pangkat saya, besar daripada dia. Tuk, sabar tuk. Jangan buat bising-bising tuk. Nanti ke belakang lagi tuk. Dekat sini tak pakai semua tu. Lepas setengah jam baru dia masuk balik. Dia kira apa awak datuk ke pangkat besar tak kira. Tu sebab kadang-kadang pangkat kita nak marah orang ikut tak? Tak boleh. Kita kena tahu siapa kita.